Betul ke ada makmal yang buat COVID ni bang? Mulanya payah nak percaya tau, tapi makin lama makin keliru ni. Dulu kan masa kecoh Wuhan jadi pusat penyebaran COVID-19 pada Disember 2019, orang kata virus tu datang dari kelawar dan menjangkiti manusia sebab dijadikan makanan eksotik dan dijual di pasar basah Wuhan. Tapi lately ni kan, terkejut Pak Karim tau bila satu dunia duk siasat asal sebenar wabak ini yang dipercayai dicipta dalam sebuah makmal dekat Wuhan. Tetapi nasib tak baik terlepas keluar. Ada bukti ke bang? Ha, laporan perisikan US pada 24 Mei lepas mendedahkan 3 penyelidik Wuhan Institute of Virology ataupun WIV China mendapatkan rawatan di hospital pada November 2019 kerana alami gejala seperti COVID-19. Kalau kita throwback kan, November 2019 ialah ngam-ngam sebulan sebelum China merekodkan penularan kes COVID-19 dan merebak ke seantero dunia bang. Yang muskil bin ajaibnya kan sekarang ni, macam mana COVID-19 melanda China pada Disember 2019 tetapi 3 penyelidik Wuhan mengalami gejala yang sama seperti wabak COVID-19 sebulan sebelum tu. Ha, jeng jeng jeng. Sebab dah mula rasa sangsi kan, WHO pun siasat bang fasa pertama bang untuk mengetahui asal sebenar COVID-19 yang sudah pun selesai dan laporan dikeluarkan pada Mac 2021 bang. Sekarang ni bang, pelbagai pihak termasuk peringkat antarabangsa seperti G7 dan juga perisikan negara tertentu tengah menyiasat bang. Malah WHO digesa mempercepatkan fasa kedua apa yang mereka tengah siasat tu bang. Persoalannya kan, kalau betul lah virus ni terlepas dari makmal, China ni duk cipta virus ni untuk tujuan apa bang? Tapi yang pasti, 4 juta kematian, 185 juta orang dijangkiti COVID-19 ni, siapa yang nak bertanggungjawab? Hah? Tak gitu bang.